Alright, sekarang kita di Penang. Can you feel it? On the island. Now, menu-menu yang kita akan masak hari ini, yang pertama pai ti udang. Yang kedua adalah satu hidangan yang memang tak boleh miss kalau ke Penang. Pasem bok. Yang ketiga, ayam rose ala Penang. Yang keempat, ngoh hiang. Kalau nak tahu, jangan tukar channel lah. Yang last sekali, masak titik. Kita ada campuran beberapa jenis masakan hari ini. Jom kita masak. Alright, pasem bo, Penang. Kalau pergi Penang, mesti makan pasem bo kan. So, first of all, kita akan start dengan kita sangaikan kelapa ni sekejap untuk concentratekan dia punya sugars, natural sugars tu dan juga untuk wangikan dia. Sambil kita tengah sangaikan kelapa di sini, sini saya ada tepung gandum setengah cawan, tepung beras, sodium bicarbonate, baking powder, bijan yang telah disangai. Alright, bila dia dah kering sedikit, masukkan ke dalam. There we go, nice. Kita ada margarine. Margarine ni akan membuatkan dia lagi crispy nanti. Masukkan air dan kita kacau. Sebelum saya lupa, sedikit seasoning. Alright, so ini pun dah siap. Kita akan mulakan dengan cucur udang. Tepung sama, 1.5 cawan. Tepung beras. Tepung gandum, 1.5 cawan. Baking powder. Sodium bicarbonate. Dan untuk cucur udang, kita ada serbuk kunyit. Udang geragau. There we go. Lebihkan tak apa. Wangi lagi kita punya cucur udang. Same thing, margarine. Dan sedikit bawang goreng. Seasoning. Dan sama gunakan tangan. There we go, in. Oh, telur sebiji. Kacaukan telur sekali. Okay, tak terlampau pekat dan tak terlampau cair. Alright, sekarang kita nak masukkan minyak ke dalam wok. Paste sambal tumis. Okay, in. Serai. Titik, masuk. Serbuk ketumbar. Kacau. Udang kering. Tumis sekali dengan sambalnya. Cantik. Now, kita masukkan keledek ke dalam blender. Masuk air. Tutup dan blend. Very nice. Masukkan air keledek. Kacau. Sekarang kita nak season. Sos tomato. Sos cili. Sedikit asam jawa. Gula Melaka. Alright, sekarang kita nak masukkan kita punya hero product, sos tiram Maggi yang diperbuat daripada ekstrak tiram sebenar yang berkualiti tinggi. Now, saya nak masukkan kacang, kacang tumbuk. Santan. In. Sedikit seasoning. Alright, now, ini kita pindah dan bagi dia merenih secara pelan-pelan. Bila kita gunakan sos tiram Maggi, masakan kita akan kaya dengan rasa unik makanan laut. Masukkan minyak ke dalam pot. Kita akan start dengan kita punya cucur kelapa. Gunakan sudu, gumpalkan. Make it this nice sort of shape. Dan goreng. Ya, cucur ni sebab dia adunan yang tebal atau pekat. So, kita jangan minyak panas sangat. Nanti luar dia akan hangit dan dalam belum masak lagi. Aroma dia sedap memukau, man. Alright, sekarang kita dah boleh nak keluarkan. There we go. Beautiful. Now, untuk cucur udang kita, sayur kita potong. Carrot in. Kucai. I love kucai. Tapi kalau anda tak suka kucai, boleh gantikan je dengan daun bawang pun boleh. Tauge. Gunakan sudu and combine. Fold everything in. Okay, nice. Now, panaskan senduk kita. Masukkan sedikit adunan kita. Udang seekor. Tekankan ke bawah and in. Yeah, dengan cucur udang ni, api pun tak boleh besar sangat. Minyak tak boleh panas sangat. Sebab nanti dia akan brown dengan cepat di bahagian luar. Dan di dalam dia masih lembab. Dia tak masak lagi adunan dia. Alright, kuah
Kalau dah siap, tutupkan api. Alright, ni dia kuah kita. Nampak ni, sajian kita nampak cantik dan berkilau. Pasembor yang dibuat sendiri di rumah. Enjoy. Alright, so sekarang kita nak mulakan dengan satu snack yang famous dekat Penang, iaitu pai tea. Okay, first of all, apa kita nak buat? Udang ni perapkan dengan sedikit gula, ya, yeah, sedikit seasoning. Okay, now, kita ada bawang merah, slice. Bawang putih, smash, mince. Masuk. Ya, yeah, saya ada sedikit udang kering ni, mince, in. Alright, sambil kita tengah tumis itu, saya ada di sini sengkuang. Slice down. Now, in. Carrot. Alright, in. Kacang buncis. Potong serong. Kita boleh masukkan sedikit air. Ya, kita nak braisekan sayur kita punya sengkuang. Sedikit soy sauce. Sedikit lada putih. Alright, sekarang kita nak masuk kepada hero produk kita, sos tiram Maggi yang dibuat daripada ekstrak tiram yang sebenar yang berkualiti tinggi. Alright, there we go. Nice. Now, masukkan kacang buncis. Season. There we go. So, kita nak masak sampai kacang buncis tu dah masak. Lepas tu kita dah boleh hidangkan. Okay. Sambil kita tengah tunggu kacang buncis, sini saya ada udang yang kita dah perap tadi. Sini ada air yang sedang mendidih dengan sedikit minyak supaya udang tu nampak berkilau nanti. Alright, udang kalau dah masak, keluarkan. Nice. Okay, udang you relax dulu sana. Kita boleh tutup api dan hidang. Look at that, nice. Kita nak buat sedikit telur. Pecahkan. Satu. Dua. Sedikit seasoning. Kacau telur. Telur in. Spread it out. Okay. One, two, three. There we go. Nice. Okay. Telur kalau dah masak. One more flip on the board. Kita boleh roll. Potong. Hiris. Alright, sekarang masuk untuk kita nak hidangkan. Fill it up. Here we go. Telur sedikit. A nice big prawn. Ini adalah bawang goreng. Sambal. Daun bawang. Satu. So there you go guys, very simple, very delicate, very elegant. Pai tea. Sos tiram Maggi sesuai untuk pelbagai jenis masakan. Ya. Dia boleh digunakan sebagai sos perapan ataupun macam ini, tumis goreng. Nah, hasilnya mesti memuaskan. Alright, so inilah dia resipi pai tea udang nyonya. Enjoy guys. Alright, so sekarang kita nak mulakan dengan resipi ayam roast. Now, first kali kita ada sini ayam satu ekor. Kita nak perapkan serbuk kunyit. Ya, sedikit serbuk cili. Dan kita nak parutkan sedikit bawang putih dan juga halia. Halia. Garam. Gaulkan semua sekali. Ya, gaulkan dan kita nak perapkan untuk lebih kurang setengah jam untuk betul-betul bagi ayam tu masuk rasa dia, ya. Nice. Minyak pun dah cukup panas. Jom kita gorengkan ayam. Sekarang kita nak keluarkan ayam. Nice, look at that. Nice golden brown. Beautiful. Nice, sekarang minyak yang lebih kita tuangkan keluar. Masukkan sedikit balik untuk kita nak tumiskan bahan-bahan. Ya, kacau. Tumis sampai dia wangi.
Alright, sekarang masukkan ni, kayu manis. In, bawang merah, potongkan, hiris. Alright, now. Ini adalah sup tomato. One of the signature ingredients yang harus ada untuk ayam masak rose ni adalah sup tomato. Kacang gajus. Tutup. Blend. Bahan-bahan yang lain kita akan masukkan. Saya ada tomato. Tomato, potong wedges. Saya nak masukkan bawang yang hiris. Okey, sekali dengan daun pandan. Kacau. Daun kari. There we go, continue, kacau. Now, kita akan masukkan kita punya sup tomato yang di-blend bersama dengan gajus. Kacau. Ya, gajus tu akan membuat kita punya sos ni sangat-sangat lemak ya. Very nice. Sekarang kita renihkan ya sampai dia hampir-hampir pekat-pekat sikit balik. Alright, sekarang kita akan masukkan garam. Tomatoes. Sekarang kita masukkan ayam. Alright, ayam dah masuk, sekarang kita masukkan santan dan kita renihkan untuk lebih kurang 15 minit. Okay, now cherry tomatoes ini optional. Ya, yeah, saya masukkan untuk bagi nampak lawa, cantik. Tutupkan api dan kita sudah boleh hidangkan. Dan garnish dengan ketumbar. Alright, so inilah dia resipi ayam masak rose Penang Star. Enjoy. Alright, sekarang kita ke resipi ngoh hiang. First kali apa kita kena buat? Ayam. Potong slice. Okay, kecilkan dia. Masukkan ke dalam mangkuk. Sini kita ada udang. Chop. Masukkan kepada mangkuk yang sama. Sini saya ada daun leek. Ya, kalau kita tak jumpa daun leek, boleh je gantikan dengan daun bawang. Bawang Holland ya. Dice. Bawang putih. So ni dia water chestnut atau dalam bahasa Melayu sengkuang Cina. Kepada ni kita tambahkan minyak bijan. Five spice powder. Lada putih. Garam. Telur sebiji. Kita kacaukan semua bahan sekali. Alright, dan ni kita harus simpan di dalam peti sejuk. Paling sedap, overnight. Kalau tak pun, at least setengah jam. Alright, so setelah setengah jam, di sini kita ada kulit fucuk. So, apa kita nak buat adalah potongkan kepada even pieces. Masukkan kita punya inti. Dan roll. Lipat. Roll. Okay, bila kita sampai ke sini, kacaukan sedikit gam kita, bubur, lipat. Okay, bagi dia stay. Sambung. There we go, beautiful. Setengah resipi, dia minta untuk steamkan dahulu. Tapi sebabkan saya punya steamer, you dah tahu kan, kita tengok satu season saya gunakan steamer tu kecil ya. Tak muat saya punya ni, so kita akan goringkan terus. Tapi goringkan dengan api yang kecil. There we go, beautiful. Kita nak goreng sampai dia masak. Ya, kita tak nak bahagian luar dia menjadi brown dengan cepat dengan bahagian dalam tak masak. Alright, nice. Nice golden. Keluarkan. And rest atas rack. Tapi kita belum habis lagi. Kita nak goringkan one more round untuk betul-betul rangupkan kulit dia. Alright, nice. Keluarkan.
Tengok kulit dia dah keras balik. Itu yang kita nakkan ya. Alright, sekarang kita boleh hidangkan. Oh, wangi. Ini dia, ngoh hiang. Enjoy. Alright, ni satu resipi yang saya sangat excited nak share dengan korang sebab ni satu resipi memang dah sekarang jarang kita dapat cari. Sini saya ada kepala udang sekali dengan kulit-kulit dia. In. Sini kita ada udang, kita akan potongkan kecil-kecil, cincangkan dia. Masukkan ke dalam mangkuk. Garam sedikit. Gula sedikit. Lada putih kita grind. Ya, grind kasar. Sedikit ke dalam udang kita. There we go. Lain masuk balik ke dalam mangkuk untuk kita seasonkan sup kita nanti. Paste udang kita, kacaukan. Okey, ketepikan. Untuk rebusan udang, masukkan air. There we go. Bagi dia merebus. Bawang merah. Masukkan ke dalam lesung. Chili. Hampir lupa. Tumbuk. Kita punya kulit tembikai. Kita masukkan minyak ke dalam wok. Sedikit. Alright, kita nak tumiskan bahan tumbuk kita. Alright, bila dia dah wangi dah, sekarang kita masukkan rebusan udang. Tapis dan masuk. Sekarang kita masukkan kita punya kulit tembikai. Lada putih yang kita tumbuk kasar tadi. Okey, bagi dia masak sampai kulit tembikai itu pun lembut sedikit ya. Bila tembikai itu dah masak, baru kita masukkan udang. Ya, udang kita gunakan sudu dan masukkan begitu. Macam buat berbola udang. Kacau. Very nice. Okey, kita tak nak overcook udang ni. Sampai udang tu masak, kita dah boleh keluarkan. Mereka percaya yang menggunakan yang sup ni sebabkan menggunakan kulit tembikai tu, dia ada khasiat-khasiat dia untuk sejukkan badan kita ya. Okey, hidangkan bersama dengan sedikit daun ketumbar. Alright, ni dia masak titik nyonya Penang Star. Enjoy guys. Alright, kita pun dah selesai masak masakan Penang ni. Yang pertama, paiti udang beres. Kedua, pasembok dan yang ketiga, ayam rose ala Penang selesai. Ngohyang. Yang last kali, masak titik dan. Alright, so anda pun dah tahu cara-cara nak masak resipi-resipi ni. Saya jumpa anda minggu depan di negeri yang mana pula entah. Alright, see you next time. Ciao.